Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Pada hari ini, hari Senin tanggal 29 Januari 2024, pantauan pagi hari ini arus lalu lintas di Tol Landak terpantau mulai padat, baik yang dari arah luar dalam kota, yaitu yang depan sana itu dari arah kota, dan yang ini mengarah ke kiri ini dari arah luar kota, dari arah Siantan, 28 Oktober dan Parit Nanas. Mereka mulai masuk ke ruas Tol Landak untuk mengarah ke kota, untuk masuk ke kantornya masing-masing. Ada juga yang mau masuk sekolah, dan yang dari arah kota untuk menuju luar kota itu juga terpantau ramai lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini mengarah cerah dari teras Parit Nanas, Siantan Hulu. Kondisi terkini untuk Tol Landak. Dihimbau untuk semua masyarakat yang akan melakukan perjalanan agar melengkapi surat-surat kendaraannya, baik SIM maupun STNK. Dan bagi kendaraan roda 2, kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk menggunakan helm demi keselamatan kita bersama. Utamakan keselamatan saat berlalu lintas, saat berkendara. Itu nampak truk yang melintas dari arah kota, dan ini dari arah luar kota masuk. Mulai rame, jam-jam sibuk. Dari simpang 28 Oktober, simpang 4 28 Oktober atau simpang 4 Parit Nanas masuk ruas Tol Landak. Ada mobil bus yang melaju.